Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke Haris UC Gallery. Video kali ini berkisahkan aktiviti berkemping di Pasir Putih Resort Kelumpang, Selangor, bersama-sama kawan aku seramai 15 orang. Waktu check-in di campsite adalah pukul 2 petang. Kita orang merancang datang awal untuk singgah sebentar di Nahara untuk aktiviti mandi manda disebabkan ramai kawan-kawan aku yang masih belum mandi pagi. Setibanya kita di parking kereta di Nahara, satu kereta RM5 bosku. Okey, jejaka-jejaka idaman. Jarak daripada parking kereta ke tempat mandi Nahara ini agak jauh juga, lebih kurang 500 meter. Layan. Ini dia pintu masuk ke air terjun Nahara. RM10 bosku untuk dewasa dan RM5 untuk kanak-kanak. RM15 anda perlu sediakan untuk parking dan untuk bermandi-manda di Nahara. Terjunan pembukaan perasmian oleh presiden kita dalam aktiviti kita kali ini, iaitu potluck terjunan yang cukup-cukup hebat. Ini pula timbalan presiden, iaitu Boh Amri. Boh Amri ada tak ricau lah. Okey, air di sini agak deras, agak dalam dan juga banyak batu. Bagi mereka yang gemar menikmati alam semula jadi dan sedang mencari lokasi untuk sebarang aktiviti berkhilah bersama keluarga mahupun kawan-kawan, The Nahara sangat-sangat sesuai. Terimalah pertunjukan asli lagak neri daripada kami. Begitu mengerikan, menakutkan dan amat menyeramkan melihat dugong-dugong yang sedang menyelam di dalam air. Seronok-seronok juga. Solat jangan dilupakan, pesanan ikhlas. Kita tampal satu keping, dua keping gambar sebagai kenangan. Tepat jam 2 petang, kita orang telah berada di Pasir Putih Resort Kelumpang. Semua AJK mengambil tugas masing-masing seperti memasang khemah dan memasak. Kita orang menyewa 3 tapak perkhemahan dan 1 unit wakaf. Satu tapak mempunyai keluasan 20 kaki kali 20 kaki
Di mana sewaan satu tapak RM50 satu unit. Tiga tapak kali tiga RM150 dan juga wakaf RM50 satu unit dan disertakan satu plug point. Cash masuk pula. Di Pasir Putih Resort ini dikenakan RM10 untuk dewasa dan RM5 untuk kanak-kanak yang berusia 5 hingga 12 tahun. Kenderaan pula dibenarkan masuk dan parking di dalam kawasan lot yang telah disewa sahaja. Jika parking di luar kawasan lot yang telah disewa, akan dikenakan caj tambahan. Okey guys, inilah semua wajah-wajah chef kita hari ini. Tapak perkhemahan, tempat memasak, tempat lepak betul-betul di tepi sungai. Memang begitu nyaman, begitu tenang. Khemah-khemah telah hampir sempurna didirikan oleh AJK-AJK Khemah. Begitu cantik, begitu menarik. Khemah-khemah yang didirikan. Tak sabar nak masuk tidur. Jam 8 malam selepas selesai solat maghrib, kitorang start melakukan aktiviti BBQ pula. Kambing prap, ayam prap dan sosis prap. Suasana di tepi sungai, bunyi deruan air, bunyi cengkerik, kicauan burung memecah keheningan malam. Santai. Kedua, suasana pada pukul 7.05 pagi. Pagi-pagi duduk di bangku, ditemani dengan teh hangat. Assalamualaikum, wahai temanku. Semoga pagi ini mendapat rahmat. Aktiviti mandi manda yang terakhir di Pasir Putih berhampiran tapak perkhemahan. Sebelum kita berangkat pulang, sebelum jam 12:30 hari.
antara pakaran yang kita ada, beliau sedang mengajar untuk menerapungkan diri di dalam air seperti katak pulu-pulu. Sekarang kita dah berada di penghujung video. Saya ingin rumuskan Pasir Putih Campsite adalah tempat yang sangat sesuai untuk semua golongan. Terdapat pelbagai kemudahan yang disediakan. Part healing yang best untuk kita lari dari kesibukan kota. Terdapat sungai yang dalam untuk melakukan aktiviti terjun, berenang, dan ada juga kawasan nandai berpasir untuk anak-anak kecil bermandi manda. Thank you for watching. See you next time.